Sudah pada semangat nih untuk beraktivitas hari ini. Aku pun sedang siap-siap untuk sekolah loh. Kalian nanti juga ikut belajar bersama ya. Hari ini pelajarannya seru. Kita akan mempelajari biografi Soekarno, menulis surat untuk Soekarno, belajar menulis cerita dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar, serta memahami konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Selain itu, kita akan memahami konsep median dan modus kembali. Karena itu, ayo siapkan alat tulis kalian ya, supaya tidak ketinggalan mencatat atau berlatih soal-soal. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru. Oh, kelasku sudah mau dimulai. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Bapak ingin bertanya, bagaimana cara kalian mengenal tokoh nasional Indonesia? Misalnya, Insinyur Soekarno. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, Insinyur Soekarno itu siapa ya? Ada yang tahu? Presiden pertama Indonesia, Pak! Betul, Indah. Selain dikenal sebagai Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno juga dikenal sebagai pemersatu bangsa yang sangat berjasa untuk Indonesia. Hari ini, kita akan mempelajari riwayat hidup Insinyur Soekarno dari biografinya berikut ini. Yuk, kita simak bersama ya. Biografi Soekarno. Soekarno dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Awalnya, dia sekolah di SD Bumi Putra, kemudian pindah ke SD Belanda. Soekarno ingin menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Soekarno dijuluki Putra Sang Fajar. Itu karena dia dilahirkan pada saat Fajar menyingsing. Menurut kepercayaan, orang yang lahir pada saat Fajar memberi harapan baru. Rumah masa kecil Soekarno berlokasi di Surabaya. Masa kecil Soekarno dilalui dalam kemiskinan. Wajar saja, sebab saat itu negaranya dijajah bangsa asing. Rakyat tidak bisa hidup sejahtera. Soekarno ingin mengalahkan penjajah. Dia giat belajar agar tidak bodoh. Dia belajar bahasa Belanda, 1 jam setiap harinya. Meski tidak suka, dia pantang menyerah. Soekarno rajin mengerjakan tugas dari sekolahnya. Dengan kepribadiannya yang baik, berjiwa pemimpin, dan pandai, Soekarno memiliki kesempatan untuk memperbaiki nasib bangsanya. Ya, akhirnya Soekarno menjadi Bapak Proklamator dan Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh yang sangat berjasa untuk Indonesia. Sehingga, kita bisa jadi bangsa yang merdeka seperti sekarang. Bisa sekolah dengan nyaman dan aman, tanpa takut dijajah lagi. Untuk tugas kali ini, Bapak ingin kalian membuat surat kepada Soekarno. Seandainya beliau masih ada. Katakan padanya,
kisah hidupnya yang pantas kamu tiru. Tanyakan juga hal-hal lain yang ingin kamu ketahui tentangnya. Sebagai panduan, kalian bisa mengunduh file video dan tugas lainnya di tautan yang Bapak berikan ya. Sekian dulu kelas hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai deh kelasnya. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Indah, lagi belajar tentang tokoh kemerdekaan Indonesia ya? Iya, Bi. Ini Indah lagi mau buat tugas menulis surat untuk Insinyur Soekarno. Seandainya beliau masih ada, apa ya yang akan Indah tanyakan dan sampaikan? Tapi Indah bingung. Mau mulai dari mana dulu ya, Bi? Kamu bisa menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti ucapan terima kasih, gagasan, harapan, atau sekedar bercerita. Baru setelah itu, kamu masuk inti yang ingin kamu sampaikan. Oh, begitu. Kamu masih ingat kan pelajaran yang lalu tentang surat pribadi? Masih, Mi. Teman-teman juga pasti masih ingat kan? Indah ingatkan kembali ya. Surat pribadi itu memiliki 3 ciri, teman-teman. Pertama, dapat memakai bahasa resmi atau tidak resmi. Kedua, tidak memakai kop surat. Dan yang ketiga, gaya bahasa penulisannya bebas. Betul. Lalu, unsur-unsur di dalam suratnya ada apa aja? Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, tujuan atau alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, bagian isi surat, bagian penutup surat, dan yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas. Benar sekali. Nah, sekarang tinggal kamu putuskan dulu apa yang mau kamu sampaikan kepada Insinyur Soekarno dalam surat ini. Kali ini Indah akan memulai surat dengan ucapan terima kasih dulu, Bi. Dan tak lupa harapan Indah untuk bangsa Indonesia. Oke, sekarang kamu tulis ya. Dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan surat dan tujuan atau alamat surat. Baik, Bi. Jakarta, 7 April 2021. Yang terhormat, Bapak Insinyur Soekarno di tempat. Perkenalkan, nama saya Indah, seorang siswa kelas 6 SD yang tinggal di Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah berjuang demi kemerdekaan negara Indonesia. Berkat Bapak dan pejuang lainnya, saya kini bisa hidup dan bersekolah dengan aman dan tentram, tanpa rasa takut oleh penjajah. Dari kisah hidup Bapak, saya memetik beberapa pelajaran agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik. Di antaranya adalah giat belajar, pantang menyerah dalam menyelesaikan masalah, dan harus berani, serta mempedulikan kepada sesama. Sebenarnya banyak hal lain yang ingin saya pelajari dari Bapak. Seperti bagaimana memunculkan keberanian untuk membela yang benar. Dan sebagai pejuang bangsa, apakah Bapak pernah merasakan takut? Karena Indah sering sekali merasakan hal tersebut. Terima kasih sudah menyempatkan membaca surat ini. Salam dari penerus bangsa yang mengagumi Anda. Indah. Nah, selesai deh. Surat kamu bagus sekali, Indah. Sekarang tinggal satu tugas lagi deh. Indah diminta untuk menceritakan perjuangan bangsa Indonesia. Kalau itu, lebih seru lagi dong. Kamu tahu kan bahwa kemerdekaan negara Indonesia itu melalui perjuangan yang panjang dan berat. Selama 350 tahun, negara kita di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Dilanjutkan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang.
Terus tugas kamu diminta menceritakan perjuangan kemerdekaan yang mana? Yang ini, Bi. Oh, ini. Ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi. Coba kamu perhatikan tanggal-tanggalnya. Ini menuju ke hari puncak kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Oh, iya ya. Nah, sebelum kamu menulis ceritanya, bagaimana jika Abi jelaskan dulu tentang konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat yang bisa kamu gunakan dalam bercerita nanti. Konjungsi temporal itu adalah konjungsi atau kata hubung yang menghubungkan dua peristiwa berbeda, tapi berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat. Ciri-ciri konjungsi ini adalah tidak dapat digunakan di awal kalimat. Konjungsi yang biasanya digunakan di antaranya kemudian, lalu, sebelumnya, dan sesudahnya. Contoh, bacalah cerita itu, kemudian tuliskan sinopsisnya. Contoh berikutnya, coba Indah yang buat ya. Apa ya? Coba gunakan konjungsi lalu dan kegiatannya mandi. Misalnya, Indah mengambil handuk. Lalu? Lalu pergi mandi. Betul begitu. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat tidak setara atau kalimat bertingkat. Penggunaan konjungsi ini bisa digunakan di awal atau di tengah kalimat, nak. Konjungsi yang biasanya digunakan antara lain, apabila, ketika, hingga, sejak, sementara, bila, sebelum, waktu, demi, saat, dan sambil. Contohnya, Abi coba pakai konjungsi sebelum, ya. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru mengajak kami bernyanyi. Sudah paham? Dalam suatu tarian, para penari menggunakan pola lantai vertikal, di mana penari berbaris lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Urutan dimulai dari siswa yang memiliki tinggi badan paling rendah hingga tertinggi. Berikut data tinggi badan para penari tersebut. Sekarang, urutkanlah tinggi badan penari dari yang terendah hingga yang tertinggi dan gambarkan pada diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batangnya, pertama, apa yang harus kamu lakukan, Indah? Datanya harus diurutkan dulu, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Oke, lalu? Kalau diurutkan, datanya akan seperti ini. Sudah benar. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan datanya ke dalam bentuk diagram batang. Indah masih bingung, Bi. Contohnya gimana ya? Abi kasih contoh ya, nak. Misalnya, Leodora dengan tinggi 150. Maka
batang diletakkan di atas nama Leodora, lalu buat batangnya setinggi nilai data tersebut, yaitu 150. Oh iya, Indah sekarang ingat. Indah kan sudah belajar di sekolah. Teman-teman di rumah juga pasti sudah tahu semua kan? Yuk, kita lengkapi diagramnya bersama. Berikutnya, sesuai data, kita akan masukkan tinggi badan Intan. Tingginya adalah 152 cm. Lalu, berikutnya siapa teman-teman? Betul, Santi dan Berta dengan tinggi 153 cm. Setelah itu, ada Tiara dan Nita dengan tinggi 154 cm. Dan yang terakhir, ada Rani dengan tinggi 155 cm. Berarti, siapakah penari dengan tinggi badan terendah dan tertinggi, Indah? Penari dengan tinggi badan terendah adalah Leodora dengan tinggi 150 cm. Lalu, penari tertinggi adalah Rani dengan tinggi 155 cm. Mantap. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih. Jika dalam tarian, penari yang berada di tengah harus melakukan gerakan memutar, maka siapakah dia? Berapa tinggi badannya? Penari di tengah. Oh, Indah tahu, Bi. Teman-teman juga pasti tahu kan? Kita lihat sekali lagi yuk diagramnya. Lalu kita jawab bersama. Sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah Berta dengan tinggi 153 cm. Kalian hebat. Kalian berarti masih mengingat konsep median. Jika pada suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari data terendah ke data tertinggi, data yang berada di tengah itulah yang disebut median. Nah, sekarang, jika Abi tanya, berapa umumnya atau rata-rata tinggi badan penari dalam kelompok penari tersebut? Apakah tinggi penari yang di tengah dapat mewakilinya? Oh, Indah ingat. Jika ditanya rata-rata, maka kita harus menggunakan konsep min. Kita harus menjumlahkan semua tinggi penari, lalu membaginya dengan jumlah penari yang ada. Itu berarti tinggi penari yang di tengah tidak dapat mewakili. Karena kalian bersemangat, gimana kalau kerjakan soal lainnya bersama-sama? Soal berikutnya akan menggunakan konsep modus. Tahukah kamu pahlawan wanita dari Maluku ini? Ia bernama Martha Christina Tiahahu. Untuk mengenang jasa Martha Christina Tiahahu, warga desa asal kelahirannya akan membuat patung sederhana. Kegiatan pembangunan ini dilaksanakan selama satu pekan, dihadiri oleh warga di setiap RT untuk bergotong royong. Adapun informasi tentang banyak warga yang datang selama satu pekan berturut-turut ini tercatat sebagai berikut. Buatlah data di atas dalam bentuk diagram plot atau noktah. Kita buat datanya menjadi diagram plot. Dalam diagram plot kali ini, sumbu mendatar menunjukkan hari dan sumbu vertikal menunjukkan banyaknya warga yang datang. Abi contohkan terlebih dahulu ya. Pada hari pertama, jumlah warga yang datang adalah 25 orang. Hari kedua, jumlah warganya 21. Hari ketiga, jumlah warganya 25. Hari keempat, 23. Hari kelima dan keenam jumlahnya sama, yaitu 25 orang.
jika sudah selesai, diagramnya akan menjadi seperti ini. Pada umumnya, berapa banyak warga yang sering datang untuk bersama-sama membangun monumen? Pertanyaannya tentang berapa warga yang sering datang ya, Bi? Berarti tidak bisa dihitung dengan min ataupun median. Jadi, bagaimana menjawabnya dong, Bi? Untuk soal kali ini, Abi mau menunjukkan bahwa modus juga dapat mewakili gambaran kumpulan suatu data. Kamu masih ingat modus, kan? Pada suatu kumpulan data, nilai yang sering muncul disebut modus. Nah, kalau begitu, coba Indah tunjuk hari keberapa sajakah umumnya warga sering datang bersama-sama. Coba kita perhatikan lagi diagramnya. Yuk, teman-teman, menurut kalian, hari keberapa saja warga umumnya sering datang bersama-sama? Jika diperhatikan datanya, terdapat 4 hari dengan jumlah warga yang sama, yaitu hari ke-1, 3, 6, dan 7, dengan jumlah warga 25 orang. Betul nggak, Bi? Betul. Seru banget sih belajarnya, Bi. Kalau begitu, coba kasih tahu Abi dong. Berarti Indah hari ini sudah belajar apa saja? Tadi Indah sudah mempelajari biografi Soekarno, menulis surat untuk Soekarno, belajar menulis cerita dengan menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar, serta memahami konjungsi temporal sederajat dan tidak sederajat. Lalu Indah juga memahami konsep median dan modus. Berarti sudah selesai semua ya? Sekarang bisa istirahat dan main dong. Eh, masih ada satu lagi yang belum, Bi. Indah mau latihan untuk upacara virtual sekolah. Kelas Indah dapat giliran dan Indah jadi salah satu petugas upacaranya. Oh ya? Seru banget. Memang kamu kebagian tugas apa, Nak? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.